Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hari Kurniawan, dan Dandim Jakarta Pusat, Letkol Infantri Wahyu Yudayana, menggelar silaturahmi dengan warga Papua di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hari Kurniawan mengatakan, TNI Polri siap untuk menjaga dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua yang berada di Jakarta Pusat. Selain itu, Kapolres Jakarta Pusat juga tidak lupa mengajak para peserta untuk berdoa semoga apa yang terjadi di Papua cepat selesai dan kembali damai. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Senen Kompol Ewo Samono, dan Ramil Senen Mayor Infantri Tony Imansyah, Camat Senen Bapak Roni Jarpiko, serta tokoh masyarakat wilayah Jakarta Pusat. Padahal tadi pagi, siang, dan sore kami bersama-sama mengatasi ada aksi unjuk rasa buruh, ribuan buruh datang ke Monas dan DPR. Di sela-sela waktu yang agak santai 5-10 menit, saya colek adik asuh saya dan ini, di mana adik asuh kalau malam hari ini kita berkumpul dengan orang-orang terhormat, orang-orang warga Papua dan sekitarnya. Beliau langsung menyapa, kak asuh, kita malam hari ini kita datangi mereka semua. Ini waktu yang luar biasa sekali. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.